Pemerintah Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor mengadakan lomba hias gapura yang diikuti warga dari setiap RW di wilayah Desa Sukamaju. Lomba hias gapura ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia. Tak hanya lomba menghias gapura saja, pada momen hari kemerdekaan ini pun pemerintah desa menyelenggarakan lomba kesehatan lingkungan. Kegiatan ini yang perdana di Sukamaju, lomba gapura. Jadi saya pun mengadakan juga ada lagi lomba kesehatan lingkungan KRL. Jadi kita hanya ada dua pasukan untuk menilai belusukan ke 26 RT dan 22 gapura. Yang tak kalah menarik dalam perlombaan ini yakni adanya rumah bersejarah yang telah berusia lebih dari 100 tahun dan dahulunya sempat dihuni oleh orang Belanda pada masa pemerintahan kolonial. Ini dari pertama sejak saya lahir udah ada. Keturunan udah empat kali. Empat generasi, Pak ya? Empat generasi, ya. Ini rumah alhamdulillah masih utuh. Sekitar 100 tahun lebih. Perlombaan ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Desa Sukamaju sebagai upaya untuk membangkitkan gairah warga agar senantiasa bersemangat menghadapi pandemi COVID-19. Dari Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.